What's up everyone? First, I wanted to thank you for clicking this video and I want you to remind you, please hit the subscribe button down below, I mean the red one, and don't forget to turn on the notification so you can get all the notification every time we post on YouTube, I mean something crazy, something funny, something insane video. So, I give you 3 seconds. 1, 2, 3. Thank you for subscribing, enjoy the video. And me, Ananda Putrabimo, peace out. Selamat datang kembali di akun Ananda Bimo. Okay, jadi pada hari ini kami alias saya dan tim saya maksudnya akan melakukan prank, public prank, yaitu menjual dihidrogen monoksida. Nah, bagi kalian teman-teman yang nggak tahu apa sih artinya dihidrogen monoksida, itu sebenarnya itu adalah rumus molekul dari air. Nah, kalau misalnya saya buatin persamaannya itu 2H plus ditambah setengah O2 sama dengan H2O. Nah, kenapa setengah O? Karena O itu harus berpasangan oleh dua rantai. Jadi duanya itu dicoret dengan setengah. Jadi makanya jadilah rumus H2O. Oh ya, ini dia. Oke, jadi hari ini saya akan ngeprank orang-orang. Gimana sih reaksinya mereka? Gimana sih Pak sepengetahuan masyarakat soal dihidrogen monoksida ini? Langsung saja tanpa basa-basi lagi. Sebelum itu subscribe dulu di bawah. Oke, kalau tembus 100 views, saya akan buat videonya lagi. Oke, ini dia videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan buat prank. Ya ini memang saya tahu sangat. Bu, mau beli bu? Hidrogen monoksida. Target pertama gagal. Mas, mau beli mas? Hidrogen monoksida? Gak mau? Perlu mas? Pengen olahraga mas? Gak mau? Oh ya, udah, makasih mas. Mau beli hidrogen monoksida? Oh ya, makasih ya. Bu, mau beli bu hidrogen monoksida? Enggak. Oh ya. Kayak kita aku harus berdiri, nggak kelihatan tuh. Mas, mau beli mas hidrogen monoksida mas? Enggak, makasih mas. Mbak. Permisi, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Enggak ya? Permisi mbak, mau beli nggak pak di hidrogen monoksida? Enggak ya? Makasih. Permisi mbak, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Penting loh untuk yang olahraga. Enggak tahu ya? Mas, permisi mas, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Sudah sedikit ribet. Permisi mas, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Mas, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Gak mau. Penting loh untuk yang olahraga. Gak bawa uang. Permisi, bu, mau beli di hidrogen monoksida? Mas, ada yang mau beli di hidrogen monoksida? Kasih sianida aja nih. Sianida. What? Wow! Damn!
dong. Tahu rumus kimianya? Thank you, Kak. Oh, makasih ya. Iya. Dari bintang tangga. Kayaknya situasinya kurang tepat, guys. Ini sih mas, mau beli dihidrogen monoksida nggak? Penting untuk yang olahraga loh, karena penumpukan asam laktat. Nggak bawa uang. Nggak bawa uang ya? Oh ya, makasih mas. Mas, mas, mau beli nggak dihidrogen monoksida? Nggak. Ya. Penting loh mas. Mas, selalu lagi, mau beli nggak dihidrogen monoksida? Mau beli? Nah, makasih mas. Permisi pak, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Baik pak. Permisi dek, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Penting lagi untuk yang olahraga. Kelas berapa dek? Kelas 1. SMA? SMP. Permisi mas, pak mau beli nggak hidrogen monoksidanya? Penting loh untuk yang olahraga. Enggak. Makasih, oh, ya. Target. Permisi mas, mau beli nggak hidrogen monoksidanya? Enggak ya. Selamat pagi mas, mau beli nggak hidrogen monoksida mas? Kayaknya masnya berkeringat banget. Enggak mau beli. Penting loh untuk yang olahraga. Oke, makasih mas. Selamat pagi mbak, mau beli gak di hidrogen monoksidanya? Enggak ya, penting loh untuk yang olahraga. Karena penumpukan asam laktat ada di otot. Enggak ya. Mas, mau beli gak mas? Di hidrogen monoksida? Untuk yang berkeringat, penting nih. Karena penumpukan asam laktat. Ah, asam laktatnya nggak tahu. Permisi, mas, mbak, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Enggak ya. Penting loh untuk yang olahraga. Jalan-jalan. Ya, penting juga. Enggak ya. Iya deh. Makasih ya. Belum ada. Permisi, dek. Mau beli nggak di hidrogen monoksida? Enggak. Enggak ya? Penting loh untuk yang olahraga? Karena penumpukan asam laktat yang ada di otot. Enggak, makasih. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7? Oh ya. Mbak, permisi, mbak. Mau beli nggak di hidrogen monoksida? Eh, bu. Enggak ya? Pak, mau beli nggak, Pak, di hidrogen monoksidanya, Pak? Permisi, Pak, mau beli nggak di hidrogen monoksidanya? Penting loh untuk yang olahraga. Apalagi aktivitas berat kayak jogging. Enggak ya? Pas ya. Mas, mau beli nggak, Mas? Hidrogen monoksidanya mau beli? Enggak. Penting untuk yang olahraga, Mas. Mas, tahu nggak kalau olahraga itu bisa mengakibatkan penumpukan asam laktat di otot? Ya, terima kasih mas. Yo yo bro, mau beli nggak di hidrogen monoksidanya? Nggak. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? 2 SMP. 2 SMP. Ya. Gak mau beli nih? Penting nih. Berapa satu? Di 4.000. Gak ada uang. Gak ada uang. Kalau gitu nggak ada kapan nanya. Ya, sangat sulit sekali sedikit pengetahuan masyarakat tentang adanya hidrogen monoksida. Selamat pagi mas, bu, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Penting untuk yang olahraga mas, karena menghilangkan penumpukan asam laktat yang ada di otot. Oh ya, makasih ya pak mas. Permisi mas, bu, mau beli nggak asam di hidrogennya, hidrogen monoksida? Enggak ya, kasih ya. Permisi mbak, mas, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Enggak ya. Oh ya, terima kasih. Minimnya pengetahuan masyarakat. Permisi mbak, mau beli nggak di hidrogen monoksida? Untuk adiknya, yang olahraga bagi pertumbuhan, untuk meningkatkan hormon
hormon auksinnya, Mbak? Enggak ya? Ya udah, makasih ya. Bro, mau beli enggak, Bro? Misi, Mas, beli. Mau beli enggak di hidrogen monoksidanya? Apa? Penting di hidrogen monoksidanya. Apa itu? Enggak tahu, Mas. Air, H2O, air, air mineral. Ada. Yo bro, mau beli nggak di hidrogen monoksidanya? Nggak. Penting untuk yang olahraga loh. Dia nggak lagi. Ya, penting. Kalau penting olahraga. Satu-satunya yang lari. Nggak ya? Ya. Makasih, Mas. Ya. Oke, setelah itulah teman-teman hasilnya bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap rumus molekul dari air. Sebenarnya nggak banyak orang yang tahu, malah sekitar hanya 5% saja orang yang tahu. Lainnya mereka hanya itu mengira itu adalah kandungan asam yang kuat atau enggak basa kuat ya, yang bisa berbahaya bagi lingkungan dan juga bagi diri mereka sendiri. Oke, jadi mungkin itu aja videonya kali ini. Nah, sekali lagi, kalau misalnya tembus 100 views, saya akan buat pranknya untuk lebih gila lagi. Lupa berikan like untuk video ini, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian agar biar mereka tahu rumus molekulnya air itu gimana sih sebenarnya. Oke, mungkin sekian dulu. Saya Ananda Putra Bimo, dan juga Agus Ryoga, dan juga Balaram sebagai tim. Oke, sampai jumpa di next video. Me Ananda Putra Bimo, peace out.